dan manfaat bunga pepaya jantan untuk kesehatan. Yuk, simak videonya sampai selesai. Oke, guys. Pepaya, Carica papaya L atau betik adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. C. Papaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, papaya. Dalam bahasa Jawa pepaya disebut kates atau ngapaknya, gandul. Dan dalam bahasa Sunda, gedang. Bahasa Makassar, tantangen. Bahasa Bimanya, panca. Pepaya ada dua jenis, ada pepaya jantan dan pepaya betina. Manfaat dan kandungannya. Menariknya, manfaat tersebut tidak hanya datang dari buahnya saja tetapi juga dari akar, daun, getah, hingga bunga pepaya jantannya. Nutrisi yang ada dalam bunga pepaya, meskipun memiliki rasa yang cukup pahit, namun dalam setiap 100 gram bunga ini terkandung beberapa nutrisi penting seperti energi 45 kalori, protein 2,6 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 8,1 gram, kalsium 290 mg, fosfor 113 mg, zat besi 4,2 mg, vitamin B 0,01 mg, vitamin C 23,3 mg. 10 manfaat bunga pepaya jantan untuk tubuh. 1. Melancarkan sistem pencernaan. Tanin dalam bunga pepaya dapat membantu organ pencernaan menjalankan fungsinya secara optimal. Kandungan inilah yang membuat bunga ini bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan. 2. Meningkatkan nafsu makan. Bila anak-anak kurang nafsu makan, tak ada salahnya bila Anda memanfaatkan bunga ini sebagai obat untuk mengembalikan nafsu makannya yang hilang. Cara ini telah banyak digunakan di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. 3. Menghilangkan radikal bebas. Bunga pepaya mengandung berbagai unsur antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah masuknya radikal bebas ke dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, radikal bebas dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kronis dan penyakit degeneratif seperti serangan jantung, Alzheimer, stroke, dan kanker. 4. Melancarkan sirkulasi darah. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, maka mengonsumsi bunga ini secara teratur bisa menjadi salah satu alternatif pengobatan Anda. Zat di dalam bunga ini sangat berguna untuk mengatur sirkulasi darah di dalam tubuh dan membantu menormalkan kembali tekanan darah. 5. Mencegah kanker. Senyawa flavonoid dan antioksidan yang terkandung dalam bunga ini dapat berfungsi untuk menangkal dan mencegah masuknya radikal bebas dalam tubuh yang menjadi penyebab berbagai jenis kanker. Flavonoid dan antioksidan juga memiliki fungsi lain untuk menjaga stabilitas sistem kekebalan tubuh kita. 6. Mengobati diabetes. Bunga pepaya dipercaya membantu menurunkan kadar insulin dalam tubuh sebagai penyebab utama diabetes. Meskipun belum ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa bunga pepaya dapat menyembuhkan diabetes, namun zaman dahulu banyak orang yang mengonsumsi bunga ini untuk mengontrol kadar gula dalam tubuh mereka. Namun sebaiknya konsultasikan pada dokter terlebih dahulu bila Anda ingin memanfaatkan bunga ini sebagai obat diabetes. 7. Penurunan berat badan. Bunga ini mengandung serat, vitamin A, B dan C yang memadai, meski tidak sebanyak pada buahnya. Dengan berbagai kandungan ini, bunga pepaya memiliki manfaat untuk menurunkan dan mengontrol berat badan. 8. Menurunkan kolesterol.
Kandungan folat dan antioksidan di dalam bunga ini yang dapat digunakan sebagai obat untuk menurunkan kolesterol. Ketika Anda mengonsumsi bunga ini, kandungan folat dan antioksidan di dalamnya sangat bermanfaat untuk melawan kolesterol jahat. 9. Mencegah penyakit stroke. Bunga ini mengandung nutrisi yang bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah akibat sirkulasi darah yang buruk. Sehingga gejala stroke akibat penyumbatan pembuluh darah bisa dihindari. 10. Mencegah serangan jantung. Seperti dijelaskan sebelumnya, manfaat kesehatan bunga pepaya mengandung sejumlah zat yang dapat membantu sirkulasi darah. Secara lebih lanjut, hal ini dapat membantu jantung tetap sehat dan terjaga dari risiko serangan. Itulah cuplikan daripada video tentang edukasi dan manfaat bunga pepaya jantan. Nantikan edukasi-edukasi selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk orang lain.